Dalam sebuah kisah dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar di malam hari jalan-jalan. Dia sampai di pinggir kota Madinah. Rupanya di situ ada satu Arab Badui. Dia lewat orang Arab Badui ini orang padang pasir biasanya pindah-pindah tempat, cuma tinggal di kemah. Dia lewat di situ kemudian dia kebetulan Umar lewat dan dia lagi tancapin uh, tali kemahnya. Dia tidak tahu siapa Umar ini karena malam-malam gelap. Maka Umar pun memberikan salam kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Umar, siapa kamu ini? Dia bilang, saya musafir, seorang badui, tinggal di padang pasir. Dan sekarang sudah malam, saya ingin istirahat. Lalu kemudian tiba-tiba Umar dengar dari dalam kema, ada suara ibu, seorang perempuan, lagi seperti orang merintih kesakitan. Kata Umar bin Khattab, siapa itu? Orang badui ini malu, dia mengatakan, sudah lah, usah kau tanya. Kata Umar, coba saya mau tahu, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang itu istri saya lagi mau melahirkan. Tidak ada yang bantu. Saya juga tidak tahu bagaimana melahir, membantu orang melahirkan. Kata Umar, kau mau enggak kalau saya datangkan orang di Madinah ini yang bisa bantu istri mau melahirkan. Dia bilang boleh, silakan. Umar pun pulang ke rumahnya. Orang ini belum tahu kalau ini Umar. Umar ini pemimpin itu pada saat itu raja. Beliau pun pulang ke rumah. Yang di Umar bin Khattab bukan datang ketuk-ketuk rumah pegawainya, dia datang panggil istrinya. Kebetulan istrinya itu, terakhir waktu sebelum beliau meninggal ini di akhir hidup beliau Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Wahai cucu Rasulullah," kata dia begitu kepada istrinya, kata Umar. Maukah kau mendapatkan pahala melahirkan seorang wanita muslimah di ujung kota Madinah yang tidak ada yang bantu? Kata istrinya apa? Tentu saja. Kira-kira teman-teman, kalau tidak ada motivasi akhirat, mau orang begini tengah malam? bantu orang keluar segala macam. Tapi enggak mungkin. Karena orang kalau berpikir dunia targetnya selalu saya dapat manfaat apa nih. Tapi kalau akhirat tidak, langsung dia tahu ini ada manfaat pahala yang dia bisa dapatkan. Maka raja waktu itu Amir Mumin Umar bin Khattab jalan dengan permaisurinya ratunya berdua. Tengah malam gak ada yang tahu. Jalan dua-dua sampai tiba di situ. Dan Umar bin Khattab tidak banyak bicara. Begitu tiba di kemahnya orang Baduy tadi, masuklah ke dalam urus. Maka istrinya Umar datang masuk ke dalam bantu melahirkan. Umar bin Khattab duduk berdua, di atas sebuah tempat di, di, tempat duduk bersebelahan sama orang Badui ini sambil ngobrol-ngobrol. Umar Khattab tidak kenalin dirinya. Saya adalah raja. Saya ada ginda. Umar diam saja. Orang Umar tanya kamu dari mana, suku Arab mana. Berbicara masalah jalur nasabnya orang itu. Begitu terdengar suara bayi menangis, maka istrinya Umar enggak sengaja bilang, wahai Amir Muminin, sampaikan kepada temanmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu dengar Amir mu'minin ini Badui turun dari kursinya ketakutan. Dia, Dia bilang apakah anda Umar bin Khattab? Kata Umar iya. Dia ketakutan. Gitu. Langsung Umar mengatakan tenanglah duduk di sebelah saya. Ya. Ini sudah kewajiban saya. Maka Umar bin Khattab mengatakan mulai besok pagi ya, kamu akan datang ke tempat saya di Baitil Mal saya akan berikan kamu hakam. Begitu luar biasanya motivasi tengah malam orang mau datang urus seseorang itu enggak. Tidak mungkin kalau tidak ada motivasi akhirat Orang kalau motivasi akhirat teman-teman Targetnya adalah Kullu ma'rufin sadaqah Kata Nabi SAW Semua perbuatan baik Fikiran baik Niat baik ya, Jamahan baik Langkah kaki baik Semuanya pahala Targetnya itu Nanti kalau ada manfaat-manfaat duniawi itu lain Tapi yang penting bagaimana target akhiratnya dulu Bagaimana akhirat dulu menjadikan target Ini pahala besar Kapan orang ini mendapatkan manfaat sangat luar biasa